sekali lagi kita belum tahu berapa banyak. Pada prinsipnya yang penting kita terbuka, silahkan berapa banyak pun jika memang salah, silahkan. Subdit Jatanras Ditreskrim Um Polda Metro Jaya diketahui kembali menangkap 3 tersangka baru yang terlibat dalam kasus buka blokir judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari keterangan Ditreskrim Um Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra, total ada 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 11 diantaranya petugas Komdigi dan 3 orang sipil. Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengembangan terhadap para tersangka dan menyita aset-aset para tersangka yang didapat dari hasil kejahatan. Rata-rata berapa dari ditemukan 5.000? Yang di rata-rata yang diblokir berapa? Dari 5.000 itu tergantung juga, Pak. Karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? 4.000-an, Pak, yang masuk. Yang masuk apa? Yang dilaporkan. 4.000-an, berarti yang dibuka kenapa enggak dilaporkan? Di itu, Pak. Di bina. Hah? Di kita bina juga, Pak. Di bina? Di bina itu sudah hadir. Jagain, Pak. Dijagain. Kejadian supaya? Supaya enggak blokir. Supaya enggak blokir. Keuntungan di situ, ya. Di sini apa? Proyeknya itu kurang lebih 8.500.000. Kepada polisi, pelaku mengaku bertindak sendiri dan tidak diketahui atasan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Apakah lokasi ini sepengetahuan dari kantor? Tidak ada pengetahuan. Atas dasar ide sendiri. Betul. Polisi juga telah menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan